Halo guys, sebelum kita mulai videonya, di sini saya mau nge-share ke kalian kode promosi untuk Genshin Impact. Kodenya ini bisa kalian tukarkan ke 160 Primo Gem, itu lumayan banget ya. Nah, cara tukarnya itu, pertama kalian masuk ke webnya miHoYo yang ini. Untuk linknya akan saya taruh di deskripsi. Nah, lalu kalian tekan ini guys, yang di bagian kanan, itu ada tulisan login to redeem. Kalian masukkan saja emailnya kalian atau username-nya kalian yang kalian pakai di dalam game. Lalu kalian tulis passwordnya guys. Oke, kalau misalnya kalian sudah login, di sini kalian pilih servernya itu yang Asia. Untuk karakter nickname-nya itu otomatis karakternya punyanya kalian ya. Kalau kalian login dengan email yang benar atau username yang benar, harusnya itu sudah langsung karakter nickname-nya kalian di dalam game. Untuk redemption code-nya ini kalian tulis Genshin ZHB30 lalu kalian tekan redeem guys. Kalau misalnya sudah, kalian tinggal cek mailnya kalian, di situ kalian bisa dapat 160 Primo Gem gratis. Oke guys, jadi ini dia trailer untuk update 1.1. Ini langsung dari YouTube-nya miHoYo. Nanti link-nya akan saya taruh di deskripsi untuk kalian yang mau nonton langsung di videonya miHoYo ya. Nah, kita akan lihat ini bersama-sama. Langsung saja kita tonton guys, seperti apa update-nya ya. Boats are made for transferring commodities back and forth. And those that come across Liyue tend to stay a while. So it is where many things come to settle. This is the largest one we've seen so far. Huh? The Fatui! They're attacking the Glacial Calista! Let's... Will the nation that has lost its deity be swallowed up by an ancient malice once more? Farewell, old friend. I am the least adept with the bow, and that is precisely why I must master it. Shouldn't let your guard down. Nothing can be accomplished without rules or standards. Oke guys, jadi itu dia trailernya untuk update 1.1. Hadirnya itu kapan? Update-nya ini akan ada tanggal 11 November nanti. Jadi kita tunggu aja. Dan di sini saya akan bahas sedikit-sedikit tentang apa aja yang akan ada di update yang mendatang guys. Yang pertama sepertinya kita bakal kedapetan banner baru. Dan banner barunya ini sepertinya bakal diisi oleh Chongli, Childe, Xinyan sama Diona. Dan di sini saya akan jelaskan dikit-dikit tentang mereka supaya kalian punya gambaran mereka ini gameplaynya seperti apa, guys. Oke, yang pertama yaitu Chongli. Chongli ini adalah karakter Spirit tipe Geo. Animasi attack-nya itu seperti ini. Lalu untuk elemental skill-nya, dia ngeluarkan pilar yang bisa ngedamage AOE, dan untuk ultinya dia bisa ngeluarin meteor, guys. Lalu ada Childe. Childe ini hero yang cukup unik karena dia bisa main jarak jauh maupun jarak dekat. Kalau jauh dia bisa nyerang pakai panah. Kalau untuk jarak dekat dia bisa nyerang pakai melee weapon guys. Untuk elemental skillnya, Childe ini bisa ganti senjata dari panah ke melee weapon dan sebaliknya juga. Dan ultinya dia itu ngasih semacam debuff. Debuffnya itu ngapain? Saya sekarang masih kurang paham. Mungkin kita akan lihat lebih lanjut kalau misalnya dia sudah rilis di dalam game guys. Untuk bintang 4-nya, kita akan kedapatan Xinyan sama Diona. Xinyan ini karakter Claymore tipe api. Lalu untuk elemental skill-nya, dia itu bakal nyerang musuh lalu bakal dapat semacam perisai gitu. Dan ultinya dia bakal ngeluarin kayak api-api gitu di sekitarnya, guys. Lalu berikutnya kita kedapatan loli baru lagi, yaitu Diona. Nah, ini ultinya saya masih kurang paham ngapain ya ultinya Diona ini.
Tapi untuk serangan elemental skillnya dia, dia itu ngelempar semacam botol. Nah, botolnya ini bakal ngedamage musuh. Dan kalau kalian perhatikan di sini, nah itu kalian bisa perhatikan dia itu ada kayak lambang plus-plus gitu. Jadi saya rasa serangannya dia ini bukan cuma bisa ngedamage, tapi juga bisa ngeheal teman yang ada di sekitar, guys. Lalu dengar-dengar kita bakal kedapetan weekly boss baru, yaitu Childe. Dan penampakannya juga sudah bisa dilihat di trailer ya. Ini dia penampakannya. Ini Childe dalam bentuk boss. Lalu kenapa saya merasa ini benar Childe ya? Soalnya sudah ada beberapa bocoran untuk pertarungannya Chongli sama Childe. Bisa kalian lihat ya di YouTube. Kalian search saja di YouTube-nya kalian. Kalau misalnya kalian mau lihat, saya juga akan taruh link-nya di deskripsi, guys. Lalu berikutnya kita bakal kedapetan konten-konten baru. Salah satunya adalah ini ya, reputation reward. Dan di sini tuh tulisannya kita juga bisa mendapatkan visel gratis. Jadi bagi kalian yang belum dapat visel, ini kesempatannya kalian supaya bisa dapat visel gratis, guys. Reputation reward ini saya rasa kalian itu disuruh menyelesaikan kayak quest-quest gitu, dan kalian nanti bisa dapat hadiah kalau misalnya kalian sudah menyelesaikan questnya, guys. Lalu dengar-dengar kita juga bakal dapat fitur-fitur tambahan, contohnya seperti resin bakal ditingkatkan ke 160. Lalu kita juga bisa langsung punya hotkey, di mana hotkeynya itu bisa kita isi makanan, jadi kita bisa makan tanpa masuk ke inventory ya. Lalu ada fitur seperti teleporter juga, kita bisa teleport kemanapun yang kita mau. Lalu katanya juga bakal akan ada item-item baru yang bisa membantu eksplorasinya kita, seperti kompas yang katanya bisa mencari Geoculus atau Anemoculus gitu. Lalu mungkin juga bakal akan ada senjata baru dan item-item lainnya, guys. Oke, jadi itu dia yang bisa saya bagikan untuk video kali ini. Kalau misalnya ada yang ingin kalian tanyakan, tanyakan saja. Jika ada yang ingin kalian tambahkan, silakan tambahkan di kolom komentar. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. See you guys!